Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Nico Omera di channel Unbox Foria. Dan kali ini kita akan bahas iPad Pro. Ya, biar video saya agak kekinian ya, kayak YouTuber-YouTuber yang lain sih. Ini masih baju tidur. Udah lama saya nggak nge-review produk dari Apple, karena saya sendiri juga udah lama nggak pakai produk dari Apple. Sampai akhirnya saya ngelihat ada beberapa website yang dia lebih ke digital drawing, terus animasi segala macam ya. Dan mereka pakai ini ya, pakai iPad Pro. Terus saya akhirnya memutuskan kepengen nyoba lagi produk Apple. Tadinya yang saya mau beli itu adalah iPad Air, cuman ternyata di pasaran lagi belum ada. Nggak tahu emang sebenarnya belum masuk atau apa. Cuman saat itu saya lihat harganya beda dikit sama iPad Pro, karena juga iPad Pro yang satu-satunya lagi ready. Akhirnya saya ambil ini, iPad Pro dengan Apple Pencil 2-nya ya. Oke. Dan kebetulan saya suka gambar, akhirnya saya beli ini. Oke. Nah ini enaknya di sini aplikasinya wah gila-gilaan, bagus-bagus banget ya. Dan yang saya pakai saat ini adalah aplikasi Concept. Oke, ini yang saya punya adalah iPad Pro yang 11 inch ya. Dia itu udah setara dengan 6GB. RAM-nya udah 6GB, kapasitinya saya ambil yang paling kecil karena yang lainnya harganya bikin males beli, yaitu di 128GB. Yang cuman Wi-Fi ya, saya nggak pakai yang seluler karena buat saya nggak ada gunanya. Toh saya akan selalu bawa smartphone, jadi bisa ditether ke sini internetnya. Oke. Terus dia di sini ada 4 microphone dan itu udah kualitas studio katanya ya. Audio speakernya ada 4 dan suaranya keren banget, nanti saya kasih lihat di sini. Udah liquid retina display, resolusinya 2388x1668 dengan 264 ppi atau pixel per inch ya. Layarnya udah dilaminasi atau dilaminated katanya. Saya nggak tahu bedanya to be honest. Dia pakai chip yang A12Z. Jadi itu yang dibilang setara sama RAM 6GB kalau nggak salah. Videonya ada slow-mo-nya di 120fps dan 240fps untuk ultra wide. Oke, terus ada itu tadi microphone studio quality, ada 5 microphone. Terus pakai Face ID tapi nggak pakai fingerprint unlock. Baterainya bisa bertahan untuk sampai 10 jam untuk surfing di web atau nonton video. Nah, tapi saya coba untuk main game itu nggak nyampe 10 jam sih ya. Game PUBG ya, mungkin emang semua smartphone atau tablet itu kalau dipakai untuk main game online emang nggak akan bisa bertahan lama baterainya. Oke, sekarang saya mau cerita sedikit mengenai kegunaannya di sini dan juga sama si ini ya, Apple Pencil-nya. Nah, sekarang kalian lihat dari sini dulu, dari kameranya. Ya, ini kameranya yang dibilang boba, saya nggak ngerti kenapa jadi namanya boba ya. Cuman itu yang seperti biasa, kalau saya tuh bukan pemakai kamera smartphone atau iPad atau tablet whatever ya. Cuman ya itu tadi, dia ada kamera yang bisa ultra wide, bisa ada video juga di sini. Which is kalau kamu motret pakai ini sambil jalan-jalan kayak agak too much ya, gede gini ngapain, mendingan pakai smartphone. Jadi saya nggak akan terlalu bahas ke situ. Yang akan saya bahas di sini ini lebih ke performance-nya. Ini emang kalau di website-nya dibilang ini bisa ngalahin hampir sebagian komputer penggunaannya. Walaupun kalian mesti ngelengkapin dengan keyboard yang harganya cukup mahal. Kalau nggak salah paling murah saya lihat tuh 3,5 juta sampai 4 juta sekian. Saya masih pikir untuk punya itu karena saya juga jarang pakai ini untuk hal-hal yang membutuhkan keyboard ya. Saya lebih penting ke sini ya. Buat gambar-gambar. Jadi sebagai contoh, ya ini gambar yang saya buat pakai aplikasi yang ada di Apple ya. Jadi Apple emang terkenal banget untuk aplikasi yang berhubungan sama desain atau sama yaitu gambar, digital drawing dan sebagainya, dan juga game-gamenya bagus. Dan fungsi si pen ini benar-benar enak banget buat gambar, enak buat nulis, enak. Oke lah, oke banget. Dan menurut saya untuk punya ini, kalau kalian misalnya belum punya laptop ya,
terus kalian milih beli ini, tapi ntar dulu, untuk tujuannya apa? Misalnya kalian mau nyatet-nyatet atau buat gambar-gambar kayak saya, atau katanya buat editing video, karena saya belum nyoba editing video di sini. Yang pasti kalau cuman buat ngedit-ngedit foto, ini top banget, udah oke banget. Kemampuannya bagus dan baterainya bisa lama ya, sekitar 10 jam kalau dibilang, cuman itu buat surfing di website atau nonton video. Nah, sekarang saya mau kasih lihat kualitas gambarnya kalau kalian nonton YouTube misalnya di sini. Oke, ini contoh videonya dulu, belum audionya ya. Kalian bisa lihat, nggak tahu di sini kelihatan apa enggak, yang pasti setelah di render akan agak beda ya. Cuman itu kelebihannya Apple ya, suaranya tuh di ini ya, iPad Pro ya, saya nggak tahu yang lainnya. Di iPad Pro tuh suaranya enak banget, digedein tuh suaranya nggak pecah. Nanti saya contohin di sini. Dan gambarnya ini kalau kita nonton tuh di mata nggak sakit ya. Sekarang kita dengerin suaranya. Dan akan kita bandingin sama ini. Ini port mic ini akan saya pasang di Rodecaster Pro. Enak banget, suaranya enak banget. Kalian taruh gitu aja buat dengerin lagu di ruangan gitu ya. Keren. Dan gambarnya nomor satu, gambarnya tuh di mata enak banget, oke. Dan sekarang si Apple Pencil 2 ya. Ini bisa dipasang di sini, oke. Tapi kalau saya akhirnya saya pakai ini casing untuk iPad Pro. Jadi ini kayak gini modelnya. Yang menurut saya kalau kalian punya iPad Pro, kalian perlu banget pakai ini. Dan ini pensil bisa ditaruh di sini ya. Oke. Ini kalau ketutup dan cukup tipis. Ya. Nah, kalau kalian punya iPad Pro, itu alangkah baiknya kalian harus pakai casing atau cover kayak gini. Karena apa? Kalau layarnya rusak, ya, ini pecah atau apapun, kalian ganti itu harganya sekitar 10 juta. Males banget ya, itu tambahin sekitar 2 juta lagi kalian dapat baru ya, beli baru. Nah, itu katanya ya, sebelum tahu, karena amit-amit jangan sampai rusak, ini bikin saya sedih banget. Dan sekarang kalau buat main game ya, di PUBG ya, kalau kalian main di PUBG itu bisa sampai Ultra HD dan Ultra, dan halus banget. Cuman bedanya karena kali ini di iPad, jadi mungkin nggak terlalu nyaman ya untuk beberapa orang ya, termasuk untuk saya nih. Lihat ini ya, settingnya full rata kanan, oke. Di Ultra HD belum bisa. Terus ada beberapa aplikasi di App Store-nya mereka itu emang bagus-bagus banget sih, emang keren-keren banget ya. Contohnya kalau kalian suka musik, suka nge-DJ ya, kalian bisa pakai Groovepad misalnya ya. Ya, ini kayak gini, saya pilih salah satu dulu. Oke, ya. Jadi kalian tinggal pencet-pencet aja. Wah, saya udah serasa kayak DJ jago. Oke, agak berisik ya. Oke, itu salah satunya. Terus ada yang pasti itu adalah untuk drawing ya. Kalian bisa lihat. Oke, ini. Ya. Ini aplikasi keren buat drawing. Nanti saya, mungkin kalau perlu saya bahas di video berikutnya ya, kalau ada yang ingin. Itu aplikasinya keren banget. Dan belum kalian, di sini ada aplikasi diary untuk nyatet kesehari-harian kalian. Saya kasih lihat sebentar. Misalnya kayak gini ya. Ini bukan sponsor karena kemarin kita nyoba Burger Lawless yang harganya anjrit, mahal banget. Cuman emang enak ya. Oke, anyway. Ini adalah aplikasi untuk nyatet diary kesehari-harian kita ya. Daily diary lah kira-kira kayak gitu ya. Terus ada aplikasi Sharp 3D, yaitu
kalian udah bisa bikin 3D cuman dengan tablet. Zaman dulu mesti pakai minimal pakai laptop ya. Pakai laptop juga kadang enggak kuat ya. Cuman saya belum pelajarin banget karena dulu saya juga 3D artist. Jadi nanti mungkin akan saya pelajarin biar bisa kasih tahu kalian di sini. Belum lagi ada tadi ya, konsep itu bagus banget. Terus ada You Make, ada keren-keren banget lah. Ya terutama gambarnya. Nah, ini adalah untuk 3D. Ya. Dan enak banget semuanya gitu. Di sini nih enak banget, dan nih bayangin cuman segini. Ini karena saya sengaja beli yang 10 inch pertama karena ini enggak terlalu besar dan enggak semahal yang 13 inch. Yang 13 inch itu 15 apa 17 juta saya lupa ya, saya enggak tahulah. So ya, yeah, ini apalagi untuk YouTuber, menurut saya kalau kalian lagi bikin video kayak saya tadi, saya bikin ini untuk review contekannya, saya bikin di sini dan menurut saya cukup keren, enak banget. Jadi saya bisa nyatet, biasanya saya pakai kertas ya, dan sekarang enggak usah pakai kertas, jadi semuanya saya catat di sini dan keren banget. Dan ini ada aksesorisnya juga sebenarnya cukup banyak ya. Oh iya, satu lagi sebelum saya nyambung ke hal lain. Dia sekarang pakai USB-C yang konon katanya untuk transfer data sekarang lebih gampang dibandingin zaman dulu. Zaman dulu kalian mesti pakai iTunes, sekarang katanya enggak. Nah, itu belum saya coba. Nanti akan saya coba. Terus saya juga mau nunjukin sesuatu aksesoris yang bagus. Oke, ini dari Bookbook, dari apa namanya? Nama company-nya tuh apa sih, saya sampai lupa nama company. South something, nanti saya kasih link-nya deh ya. Basically apa, mereka company yang bikin aksesoris untuk khusus untuk Apple. Saya nggak ngerti kenapa mereka mikir kayak gitu. Lihat di sini, ini yang original ya, Bookbook. Karena sekarang banyak banget yang bikin nggak original, which is kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Dan lihat, kalian bisa nyimpan segala macam di sini, termasuk si iPad-nya kalau nggak pakai cover. Lihat ya, ya saya masukin, alright, boom, dan pensilnya. Yeah, dan di sini kalian bisa taro apalah, terserah charger kek, atau mau taro si apa itu, external storage atau apapun. Jadi kalau kalian bawa ini kayak buku aja gitu ya, gaya, lebih kayak eksklusif. Oke, itu intermezzo sebentar ya. Saya nggak tahu menurut kalian gimana, apakah ini buat kalian layak untuk dibeli. Kalau menurut saya, iya, ini kepake banget buat saya. Saya nggak perlu bawa laptop, dan laptop saya gede banget, bisa dilihat. Ya, kalau saya pergi-pergi bawa itu, aduh, udahlah lupain aja lah ya. Dan saya juga akan coba untuk edit video di sini. Nanti saya kasih lihat kalian, saya bikinin videonya. Apakah cukup enak untuk edit di sini? Karena kalau emang bener bisa enak ngedit di iPad, wah itu keren banget. Oke, paling itu aja. Kalau kalian suka kasih like, dan please jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasi. Nanti akan saya bahas hal-hal penting lainnya mengenai iPad Pro ini, atau smartphone, atau audio yang di channel ini ada penggemarnya sendiri-sendiri. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya Niko Omera di video-video yang lain di channel Unboxforia.